Untuk menuju Indonesia emas, harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Di dunia ini, yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi, dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital, itu buatannya Gibran aja tuh. Oke. Ini ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Ya mungkin yang dimaksud hilirisasi digital oleh Mas Gibran ini adalah ketika orang berlangganan paket kuota harian 5.000 atau 10.000 karena sering bolak-balik ke konter misalnya. Jadi ya mungkin itu yang dimaksud hilirisasi digital oleh Mas Gibran. Atau seringnya misalnya seseorang ke tempat tertentu hanya untuk mendapatkan wifi gratis ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Mas Gibran hilirisasi digital ya. Atau ada yang lebih ahli mengenai hilirisasi digital yang dimaksud Mas Gibran, silakan komentar.